Satpol PP Polewali Kota Medan kepada Satpol PP Kota Medan. Budaya betul, tapi ini bukan menyalahkan siapa-siapa ya. Ini menjadi menjadi tanggung jawab kita semua bersama. Bukan hanya kesultanan, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pemerintahnya sendiri, kami sudah beberapa kali diskusi untuk pertama merevitalisasi. Memang waktu itu 2018 ya Pak ya, 2018 pemerintah pusat Pak Presiden ketika datang ke Istana Maimun sudah mengalokasikan untuk merevitalisasi Istana Maimun. Namun persoalannya dari masalah internal ya, dari masalah keluarga kesultanan. Ketika saya pertama kali menjabat, di tahun-tahun pertama saya sudah berkomunikasi dengan Sultan dan juga dengan yayasan untuk mencoba kembali revitalisasi tersebut. Namun memang persoalannya lagi-lagi masih sama. Bahkan beberapa kali kalau saya dengan Sultan juga menyampaikan gimana penyelesaian permasalahan itu dulu, baru ngomongin revitalisasinya. Ketika persoalan itu selesai, kita bicara revitalisasi dan lain-lain akan lebih gampang. Nah ini belum, sampai dengan hari ini lagi kita cari penyelesaian. Kemarin itu kan Pak, pihak pengelola bilang bahwa meminta Pemkomnya sebagai penengah terkait dengan internal, masalah internal itu. Begini namanya internal keluarga ya. Ketika internal keluarga, pemerintah diminta perannya, kami sebenarnya dari kemarin sudah terbuka. Namun namanya masalah internal keluarga, kalau memang kami belum diminta, kami tidak akan berani masuk karena itu wewenangnya wewenang intern ya, wilayah pribadi. Kalau memang saya beberapa kali komunikasi dengan Sultan secara resmi, mungkin Sultan belum menyampaikan, nanti kalau Sultan menyampaikan secara resmi pasti akan kita buat tindakan-tindakan. Dapat tiga? Izin Bapak, lihat sini Bapak, 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Izin Pak, tangan sekali Pak. Izin Pak, 1, 2, 3. Ready?